Ya, next ada lagi nih gitar dari Takamine juga. Ya, Takamine yang kecil dengan tipe GX18CE NS ya. Gitar 3/4. Ini enak nih kecil. Jadi kalau kita mau bawa kemana-mana enggak ribet ya. Kecil, enak, ringan. Untuk tuningannya ya, ini cepat kali dapat. Enak. Jadi kita langsung ke check sound aja ya. Check sound singkat aja, enggak usah terlalu ribet kali. Pokoknya kita hanya mau nunjukkan koleksi kita yang nanti kalian bisa pesen, kalian bisa lihat. Jadi ini gitar dari Takamine ya, Takamine GX18CE. Ya, itu yang kecil, yang 3/4. Nah, besar. Ini boleh juga jadi pilihan teman-teman kalau misalnya kalian mau traveling, kalian mau juga untuk perform normal. Ini suaranya juga enggak kalah dengan gitar normal ya. Range-nya juga asik. Bagian bassnya, middlenya, and highnya juga terasa. Jadi ini bisa dibilang gitar yang recommended lah untuk kita semua, mulai dari kita beginner, entry level, atau advance ya. Advance juga oke. Takamine gak usah diragukan lagi kalau brandnya ya. Oke, lanjut ke yang lain. Untuk next ini ada gitar dari Hex ya, gitar Hex. Nah, ini serinya adalah Hex HD100CM. Jadi bodinya red knob, ada cut away. Kita dengar aja review soundnya ya. Jadi ini juga akan kita kasih harga spesial nanti di bulan September, nantikan aja ya. Oke. Next lagi ini ada, masih ada gitar dari Hex ya. Hex brand Korea ya. Pabriknya udah ada di Indonesia dengan seri HF100CM ya. Ini juga cutaway ya. Jadi memudahkan teman-teman untuk main di bawah, enak banget. Ya, saya bukan gitaris sekali ya, jadi nggak bisa main sampai kayak Sung Hajung gitu-gitu finger style, nggak main strumming juga, hanya biasa-biasa ya. Tapi kita coba dengarkan soundnya. Kalau kurang jelas, reviewnya boleh lihat di YouTube ya. Yang lebih pro yang lain banyak ya. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman. Ini salah satu gitar yang akan kita kasih promo ya, nanti di September ceria ya, apalagi di ulang tahun saya nanti tanggal 15 September ya. Ucapin nanti ya, itu salah satu syaratnya ya, kalau tanggal 15 ya, syarat spesial. Ucapin di IG saya. Maklum gak pernah ada yang ucapin, kasihan. Jadi cari kesempatan.
Oke, ya jadi begitu kurang lebih review suaranya ya teman-teman ya. Yang ini masih polos ya, belum ada preamp-nya. Fishman Sony Tone-nya di sini juga nggak ada. Ini masih polos, jadi kalau teman-teman juga mau dipasangin Fishman preamp juga tinggal kabarin aja. Nanti akan kita pasangin Fishman preamp-nya. Pengerjaan mulus, jangan diburu-buru. Kita pastikan hasilnya akan mulus dan cantik ya. Jadi nggak ada sompel-sompel di bodinya kayak kepleset gitu, nggak ada. Kita pastikan itu ya. Jadi ini salah satu gitar yang nanti akan kita kasih diskon di promo September Ceria. Nantikan aja ya teman-teman. Tenang aja. Oke, next.